Pues, you came from abroad, another country. Welcome on behalf of Indonesia. Welcome to Indonesia. Yeah, so searching di Google itu ada
bisa deploy cloud itu untuk kebutuhan kita sendiri, kita sebut private cloud, atau kita pakai layanan yang sudah tersedia seperti Google Cloud, Amazon Web Service, DigitalOcean, dan lain-lain, kita sebut itu public cloud. Lalu ada kombinasinya, ada juga yang kemudian dipakai di beberapa organisasi, kita sebut community cloud. Lalu ada kombinasinya, kita sebut hybrid cloud. Nah, OpenStack defaultnya, OpenStack itu defaultnya dia kategorinya private cloud. OpenStack defaultnya dia kategorinya private cloud. Terus di mana dia supaya bisa jadi public cloud, ya kita perlu usaha lebih. Kita perlu bikin billing, biasanya modifikasi dashboard. Itu yang dilakukan sama beberapa provider cloud di Indonesia seperti SPN, Masterweb, dan lain-lain. Oke, itu poin pertama. Ini slide-nya paling cuma 10 menit aja. Ini biar apa? Biar menghilangkan cek. Suse adalah salah satu sponsor utama di OpenStack Foundation, di yayasan OpenStack. Dia yang menaungi proyek OpenStack. Menarik karena Suse juga rilis tools deployment Robar, tapi kita nggak, ya, nanti di labnya kita nggak, belum pakai. Okay, services di OpenStack itu ini yang utama karena projectnya banyak. Ini yang utama dan ini yang matang gitu, dan sudah banyak diterapkan. Kita ingat-ingat aja dulu. Yang pertama adalah Keystone. Keystone adalah directory service, tempat di mana informasi tentang user, user login ataupun user untuk service disimpan. Mirip seperti Active Directory di Windows Server. Keystone fungsinya seperti itu. Jadi semua service, semua user login akan disimpan di sana. Harus beres dulu Keystone-nya sebelum lanjut ke service berikutnya. Kita nggak bisa jalankan service lain sebelum Keystone-nya selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, karena core-nya OpenStack adalah hypervisor, virtualization. Ada service yang memanage hypervisor, memanage virtualization-nya, itu service-nya namanya Nova. Di Nova itu dia service management untuk nyambung ke hypervisor. Hypervisor itu apa? Hypervisor kita pernah dengar KVM, Sam, apalagi Vistil, Hyper-V dan lain-lain, LXC, dokter kalau sekarang, ya itu dimungkinkan. Jadi Nova itu kaitannya ke hypervisor. Kemudian untuk kita nyalakan cloud, dia kita bisa kan langganan di DigitalOcean, terus kita login, kita nyalakan instance, kita nyalakan virtual machine kita. Yang terjadi adalah kita langsung login. Kita nggak lagi proses pas kita start, itu prosesnya masih install, bukan gitu ya. Tapi image OS itu udah siap. Nah, ada service sendiri yang menghandle itu, namanya service Glance. Namanya service Glance. Jadi Glance itu service untuk memanage image. Image itu apa? Image itu OS, base OS yang akan dipakai di atas hypervisor. Kemudian untuk urusan networking, nama servicenya adalah Neutron. Networking, kalau kita orang-orang yang kerjanya di networking, kita tahu routing, switching, VLAN, DHCP, DHCP, dan lain-lain. NAT, SNAP, DNAT, firewall, security group kalau istilahnya di OpenStack, itu dihandle sama Neutron. Nah, ada dua tipe storage.
akan colok ke dalam VM, dia akan jadi hadis kedua. Itu single. Yang kedua adalah sleep. Dia tipenya object storage. Object storage itu dia termasuk cluster storage. Jadi kalau kita nyimpan satu file di situ, filenya akan direplikasi, akan diduplikasi. Dari sisi tujuannya apa? Tujuannya agar ketersediaan datanya tinggi. Jadi kalau node-nya ada yang mati satu, kita masih bisa akses file kita. Paling sederhana, kita biasanya pakai Dropbox. Kita nggak pernah tahu di belakangnya Dropbox itu pakai apa, tapi yang jelas dia melakukan replikasi. Kapanpun kita perlu file kita, kita bisa ambil. Jadi backend-nya bisa seperti Dropbox. Dan ada beberapa service lainnya, karena dia project-nya besar. Yang banyak diadopsi ya jelas Horizon, itu dashboard-nya. Ada yang lain-lain ya, tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Oke, itu OpenStack. Udah clear tadi ya, OpenStack adalah EIS cloud software. Dia termasuk kategorinya private cloud. Dia punya banyak service. Tadi main service-nya ada Keystone, Nova, Neutron, Glant, Cinder, dan Swift. Plus dashboard, Horizon. Oke, sekarang di sisi lain ada proyek lain namanya SAP. SAP ini proyek untuk cluster storage juga. Keterbatasan dari si Cinder dan native Cinder dan native Swift adalah kalau kita pakai, kita punya server storage banyak lalu sudah kita alokasikan sebagai Cinder, itu nggak bisa kita alokasikan untuk Swift. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah punya cluster storage untuk Swift, kita nggak bisa alokasikan dia untuk Cinder. Jadi itu keterbatasan kalau kita terapkan secara langsung di storage untuk Swift ataupun Cinder. Nah, SAP menyelesaikan masalah itu karena dia memisahkan layer storage-nya sendiri yang disebut Redis dengan akses interface di atasnya. Jadi ini adalah kumpulan disk-nya atau kumpulan server storage-nya. Kemudian di atasnya bisa diakses terserah kebutuhan kita, bisa diakses block device-nya. Diakses seperti lewat Cinder misalnya, seperti volume disk untuk VM. Bisa diakses untuk sebagai object storage, artinya ada replikasi tadi. Bisa juga diakses langsung file sistemnya. Atau kalau kita ingin develop aplikasi sendiri, kita bisa gunakan ini. Jadi si SAP itu lebih fleksibel dibanding dia menawarkan fleksibilitas bagi dibanding native Cinder dan Swift. Komponennya kalau kita mau bangun SAP ada 3 nodes yang kita perlukan, sebenarnya 2 sih. Pertama OSD node adalah server di mana kita simpan data-data kita, makin banyak makin baik, tapi ada hitung-hitungannya. Kemudian ada yang node yang bersifat dia memonitoring, dia yang bikin peta, file apa disimpan kemana, jadi ada mapnya untuk monitor. Dan dua ini aja. Kalau kita perlu aksesnya dari sisi file system, kita perlu metadata. Ada yang ngerti sejauh ini? Ada yang ngerti? Gak ada ya? Gak apa-apa. Ada istilahnya
PG, placement group. Placement group fungsinya dia sebagai penjadwalan, pengatur, dia yang mengatur nih file, ada info file dia mau ditaruh di mana. Ditaruh di disk yang mana, di OSD yang mana. Itu namanya placement group, jadi dia menempatkan file, objek-objek, kita sebut objek itu istilahnya file sebetulnya. Lalu si placement group ini nanti yang bertugas, oke, ini akan dikirimkan ke OSD 1 dan OSD 3. Objek berikutnya dikirimkan ke OSD 2 dan OSD 4. Nah itu tugasnya si placement group. Yang kalau di layer di atasnya itu di aksesnya sebetulnya berdasarkan pool. Untuk mengaksesnya si set tadi, file-nya bisa diakses secara block device, kita sebut RDD, Redis Block Device. Kalau kita mengakses secara object storage, kita sebut namanya Redis Gateway. Atau sebagai file system ya, self file system. Di lab kita nanti kita coba sebagai block device. Jadi sebagai block device yang kita manfaatkan untuk service glance, kemudian untuk service glance, cinder, dan Nova, Nova instance. Oke, jadi ini integrasinya nanti. Kita udah punya OpenStack dan OpenStack, kemudian kita udah punya cluster set, cluster storage, lalu kita sambungkan keduanya. Kita hanya pakai satu fungsinya set, yaitu block device. Untuk service ini, glance, image, cinder, volume, dan kit service. Itu ya idenya ya. Itu yang akan kita kerjakan sampai kira-kira jam 9 malam nanti. Oke? Lab pertama kita akan bikin OpenStack node di atas OpenSUSE. Untuk di production realnya itu pakainya pakai Proban, natifnya turunan dari SUSE. Tapi kita nggak akan bikin itu karena node-nya nanti nggak cukup gitu. Spek laptop saya juga nggak cukup. Kita nanti pakai yang sederhana aja, pakai DevStack. Yang penting paham dulu konsepnya. DevStack adalah tools development, sebetulnya untuk development, tapi bisa kita gunakan untuk testing. Dan itu bisa diterapkan di SUSE ya. Ada opsi tambah course sama dengan dia, karena artinya si development, si programmernya OpenStack pakai tahun dulu itu, tapi nggak rasa kita masih bisa ngapain dia. Bahasa Indonesia, mohon maaf ya, jadi kalau yang biasa pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia, dan saya harapkan sih lab 1 ini sudah diselesaikan sama teman-teman sehingga kalaupun dirunning ulang itu nggak perlu internet banyak gitu, jadi cuma perlu internet dikit aja untuk dia bisa running lagi screen-nya semua prosesnya. Ada yang udah pernah nyoba? Enggak? Kalau enggak ya nonton aja berarti. Topologinya gini, silakan buat satu node VM ya, yang kita alokasikan nanti sebagai OpenStack. Kasih dua interface virtual interface. Yang pertama interface-nya untuk manajemen kita. Yang kedua external network, maksudnya untuk nanti instance itu VM. VM mengakses keluar lewat eksternal. Jadi manajemen untuk kita SSH atau akses ke dashboard atau akses ke API, dan eksternal untuk komunikasi instance. Silakan dicoba, saya akan tes juga punya saya. Yeah.
sama juga. Sama kayak waktu itu abang. Cuma dia pakai yang informasinya kayu atau kaki ya. Jadi kalau lihat catatannya di blog saya aja ya, sebentar ya.
beda dengan kalau kita deploy open stack manual ya, kita restart service pakai sistem CTL restart nama servicenya. Tapi kalau di dev stack kita harus masuk ke stack lalu pilih service mana yang mau kita remove, kita restart lalu jalan. Yang kedua ya jelas kita harusnya juga bisa akses dashboard. Di command line ada file namanya openrc.
artinya kita itu artinya kita load semua parameter yang ada di file aplikasi untuk supaya kita bisa eksekusi perintah kita. Misalkan counter step. Oke, biar kelihatan maksudnya apa, maksudnya ini kan kurang deh. Ini saya nggak load, saya load login lagi. Okay.
Volume itu apa? Servisnya? Cylinder. Oke. Perhatikan tipe cloud-nya ya, tipe cloud-nya. Lihat misalkan OpenSUSE udah sediakan image, tapi lihat dia image-nya untuk cloud apa. Misalkan kalau kita pakainya Azure, Microsoft Azure, ya ini image-nya. Kalau kita pakai AWS, Amazon Web Services. Kalau kita pakai OpenStack, pilih yang OpenStack. Ya. Lain atau sistem operasi lain sama juga cara. Oke, apa tadi saya? Oh ya, saya mau nunjukin blog jelek saya. This is ugly blog. Tapi catatan saya di situ, termasuk untuk yang ini ya. Slide-nya udah ada di slide share ya. Cari aja di Slideshare, cari aja Udian itu terus set integrasi set slide-nya udah ada di sini. Bisa, saya lupa juga. Atau di OpenSUSE Summit 2016 itu udah saya masukin linknya, jadi nanti lihat aja. Oke, tadi saya mau nunjukin kita masih di lab pertama itu yang ini. Ini catatannya. Kemudian oh ya, saya mau nunjukin
kita simpan karena sebagai objek di tool yang barusan kita buat. Kita lihat. Oke, kita udah punya objek test 1 yang isinya sebetulnya ini ya. File test 1 yang saya cuma echo test aja. Jadi harusnya file test 1 itu kayak gini isinya. Nah, yang ini kita lihat adalah fungsi replikasinya. Harusnya di OSD 0, karena saya set replikasinya 2, harusnya di OSD 0 ada, di OSD 1 juga ada. Nah, kita mau lihat itu. Yang kita lakukan, kita SSH ke OSD 0. Dia ada di OSD 0. Lalu kita lihat file-nya. Kita cari aja, karena penyimpanannya saya definisikan di situ. Oke, ini ada file. Ada file yang kalau kita cat sebetulnya itu adalah file file yang barusan saya upload. Thank you.
untuk semua image kalau dan instance saya di sini ini kita hapus dulu semua biar nggak rancu dengan yang tadi kita eksekusi. Yang nggak ngeleb tapi jawab pertanyaan.
Jadi yang gagal itu tadi image, berarti config-nya harus di review lagi, dicek lagi atau mungkin kurang instan. Nanti itu PR teman-teman semua buat nyoba di rumah. Tepuk tangan dong buat saya. Oke, masih ada sekitar 10 menit. Pertanyaan pertama. Misalnya, service apa saja yang bisa di service di OpenStack yang bisa di memanfaatkan back end set cluster. Langsung angkat tangan. Tadi ini apa? Ini kenapa saya, Pak? Server OpenStack juga di ide. Ya, silakan. Yang bisa disiapkan. Apa aja? Satu, dua, tiga, image glance, kurang tepat ya. Coba tadi saya lagi yang ini nih, masih ini dulu nih. Oh, ini juga terkenal, ini struktur juga nih. Oke, yang lain apa? yang lain ya. Instance itu yang bisa di setkan. Ya. Jadi nanti kalau saya di list
sendiri ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, sebutkan tools deployment OpenStack di SUSE atau OpenSUSE. Bentar ya, tahan 3 detik ya. 1, 2, 3 ya. Di open di SUSE atau OpenSUSE ya. DevStack itu punyanya yayasan OpenStack. 1, 2, 3. Crowbar ya, namanya Crowbar. Jadi kalau di SUSE kita mau di production bikin OpenStack, pakainya SUSE Crowbar atau OpenSUSE Crowbar. Dapat juga? Masih ada satu lagi? Satu lagi apa ya? Oke. Sebutkan. Tadi saya eksekusi banyak komen. Sebutin satu aja komen OpenStack. Komennya apa? Fungsinya untuk apa? Satu. OpenStack Images untuk melihat list. OpenStack Images untuk melihat image yang sudah terpasang. Image itu apa?